Masih di channel Gitar Kakwi. Kali ini kembali saya mau sharing tutorial gitar dari Iwan Fals yang berjudul Mata Hati, karena di dalam lagu ini ada rahasia petikannya. Baik, kita mulai saja. Tapi sebelumnya jangan lupa kita mulai saja. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah meninggikan nada D. Ya, ini di sekitar 4 lah, bass dari D. Kita tinggikan satu oktav menjadi E ya. Menjadi E, E ya. Kita samakan nada D, bass D dengan E. Ya. Ini langkah awal, ini rahasianya ya. Kemudian kita mulai dari intro awal. Intro awal saya istilah petikannya kurang tahu ini ya. Jadi senar 6 di fret 12 ya, disentuh sedikit saja di fret 12, kemudian dipetik seperti ini ya. Ya, seperti itu intronya ya. Jadi saya terangkan sedikit ini. 12 fret senar 6 fret 12, senar 5 fret 12, senar 6 fret 7, senar 5 fret 7, senar 5 fret 9, senar 4 fret 7, lalu kemudian ke senar 1 fret 12. Ya, seperti dia. Kemudian ke senar 5 fret 9. Ya. Jadi begitu ya, seperti ini ya. Kemudian senar dari senar 1 sampai 4 di fret 7 kita sentuh mengambang ya. Semuanya seperti ini. Jadi ya, jadi begitu intro awalnya. Kemudian kita masuk ke petikan. Nah, setelah senar 4 disamakan dengan D, kita akordnya seperti ini ya. Senar 2 di fret 2, senar 3 di fret 4. Ini jari telunjuk di senar 2, jari manis di senar 3, fret 4. Kemudian petikannya ini seperti ini ya. Ya, setelah seperti ini. Kemudian petikannya. Kasih tahu petikannya dulu ya. Petikannya seperti ini, saudara. Jadi senar 5, ini kita cuma memakai dua jari ya. Jari telunjuk sama ini ya, jempol ya. Coba senar 5. Seperti ini, saya mainkan dulu. Jadi seperti petikannya ya. Dari awal senar 5, kemudian senar 3, 2, 4, 2, sebentar. Ya, senar 5, 3, 2, 4, 1, kembali ke 4, ke 5, 2. Seperti dia, coba saya pelan dulu. Seperti itu petikannya ya. Itu tutorial petikannya. Kemudian chordnya. Chordnya dari sini ya, kita mulai ya. Ini ya seperti tadi, telunjuk di senar 2 kolom 2, jari manis di senar 3 kolom 4.
kemudian jari tengah di senar 2 fret 3 ya. Jadi ini ya. Coba saya nyanyikan ya. Dalam ku sendiri, coba mengerti perjalanan ini tak terasa. Jadi saya kira cukup mudah ya, cuman petikannya tadi agak ribet ya. Dipelajari saja, didengar pasti dapat. Nah, kemudian kita masuk ke ref. Petikannya sama aja ya. Ref kita sebenarnya ke D. Setel yang tadi yang D bass D dan 4 disamakan masih tetap seperti ini ya. Jadi jari manis di senar 5 kolom fret 5, jari kelingking di senar 4 fret 5, jari tengah di senar 3 fret 4, jari telunjuk di senar 2 fret 3, dan senar satunya dilepas saja ya. Jadi ketika masuk rep seperti ini dia. Matahari yang berangkat pulang, balik ke A. Tinggal jingga tersisa di jiwa. Nah, dia F-ref ya. Cuman karena nadanya tadi dirubah kan namanya beda juga. Tapi tangannya, pegangannya seperti megang F-ref ya. Jadi telunjuk palang di semua senar di fret 2, kemudian jari manis di senar 5 fret 4, jari kelingking di senar 4 fret 4. Itu kembali ke D. Bintang-bintang jadikan kenangan. Tak bisa bicara, hanya mata, hanya hati, hanya kamu, hanya aku. Ya, jadi sebegitulah tutorial petikan dan chord dari lagu One Vals yang berjudul Mata Hati. Semoga bermanfaat dan terima kasih.